Okay. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Zalfa. Oh iya, guys, kalian udah pada lihat belum yang ada aku unboxing oleh-oleh dari bunda aku? Kalau belum, silakan ditonton dulu ya. Dan ini sesuai janji aku, hari ini aku bakal unboxing makanannya. Let's go. Kira-kira apa aja ya makanan-makanan yang dari Bandung? Okay, kita tonton videonya ya. Sebentar ya guys. Ini aku keluarin juga dulu. Jadi ini tadi baru disimpan di kulkas. Sekarang kebasa ini, itu kebasa dong. Tapi ini miring nggak nih? Ini bukan, jangan yang di situ. Ini adalah pie. Ini pie coklat. Ini 40.000 guys, harganya 40.000 nih. Sini 40.000. Oke, kita akan cicip karena memang aku belum cicip guys ini pie-nya. Jadi hari ini aku bakal cicip. Aku suka banget pie, lagi pie coklat kayak gini. Ambil taruh sini dulu. Sorry ya guys kalau suaranya berisik, ada adik aku lagi main soalnya. Oke, kita buka dulu. Terus, katanya enak banget ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Rotinya itu rasa banget. Bisa, ini petekin. Keras banget loh. Bentar ya, guys. Aku cobain cokoknya ya. Good. Aku suka sih kalau pie kayak gini. Suka banget. Udah guys, teksturnya itu kayak gurih, krenyes gitu. Nih. Itu enggak. Ya, sukanya tuh kerasa banget. Enak sih. Menurut aku ini worth it sih. Sesuai sama harganya. Kalau kalian mau kayak nambah gurih lagi pie-nya ini, bisa kalian masukin kulkas dulu barangnya. Oh ya, untuk kalian juga nih yang tinggal di Bandung, kalian bisa ke sini. Ini Jalan Raya Cipanas nomor 416, Kabupaten Cianjur. Nih. Tuh. Enak. Ini jalan ada juga di Jalan Raya Padalarang di Ciburuy Bandung, jadi Kabupaten Cianjur. Boleh dibeli ya guys, enak. Lanjut yang kedua ini udah yang ada yang dimakan banyak, sisanya tinggal dikit. Ini adalah bolen. Aku sebenarnya nggak terlalu suka sama bolen guys. Oh, nggak terlalu suka sama bolen. Jadi yang ini kita skip. Oke, kita taruh sini. Aku ambil lagi ya guys yang lain. Oke, ini. Oke. Aku mundur dikit. Nah, ini dia. Yang ke 3. Ini share. Bentar. Aku susun dulu ya guys ya. Ini bukan, ini aku beli dari. Ini juga. Boom, main boom. Kayaknya singkirkan. Tar. Oke,
Okay, guys, ini yang ketiga. Ini ada mochi, mochi, mochi. Siapa yang suka mochi di sini? Coba kalian komen. Oh. Siapa yang suka mochi? Jangan lupa like ya. Mochi ya. Kalau benar aku ini mochi. Ya, ya kenal ini kenal. Mochi. Tapi aku juga enggak terlalu suka mochi loh. Enggak tahu. Kayak gimana gitu rasanya. Jadi ini kita juga skip juga ya. Aku enggak suka mochi. Enggak tahu kenapa. Padahal orang banyak yang suka mochi. Aku enggak. Oke, yang keempat. Yang keempat ada ini. Apa ini? Ay, Arbi. Arbi mereknya, guys. Arbi. Arbi boneka. Ini harganya 22.000. Wajib ya ini ya. Wajib. Ini tulisannya wajib. Wah ya, wajib cililin. Ini dia itu tanpa pengawet buatan dan tanpa pemanis buatan juga, guys. Jadi ini alami. Wajib. Ini ya, belum aku buka. Ini bahannya cuma beras ketan, kelapa, gula aren, sama vanili. Alami banget. Oke, kita skip juga. Oke, guys, kita lanjut yang kelima. Yang kelima ada oke, ini adalah pasti udah tahu kan? Dodol Garut Special Quality. Dodol. Dodol Garut. Ini dodol bisik. Nah. Oke, jadi ini dalamnya ya. Tunggu. Ini dia dalamnya. Jeng 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 jeng. Kayak gini dodol kan, tau kan enggak dodol Garut kan? Kayak ini dodol dodol Garut. Aku enggak suka juga dodol. Aku tuh orangnya tuh, guys, sukanya yang manis-manis kayak kamu. Gitu. Nah, ini dodol Garut. Biasanya ini aku suka pencet-pencetin gitu, guys. Nggak tahu enak, gitu kan lembe-lembe. Oke, okay. Kita lanjut ya. Yang ke berapa? Ke-6, yang ke-6. Oke, guys. Yang ke-6 ini yang terakhir kali ya. Ya, terakhir, nggak ada lagi soalnya. Masih ada, dan yang ke-7 berarti nanti. Tapi yang ke-7 itu kayak barang gitu, guys. Oke, yang ke-6 adalah ini. Aduh, bola-bola susu. Ini sih tinggal 6 biji. Udah habis dimakan. Sebenarnya tadi masih banyak, cuman udah dikasih-kasih sama oleh-olehan. Ini sisa 6. Aku udah coba nih. Ini bola susu, bola-bola susunya. Sebenarnya aku biasanya suka bola-bola susu, cuman ini gak tahu kenapa aku gak suka. Karena apa? Ini rasanya gendung, guys. Gendung gitu, kayak makan gendung jadinya, guys. Jadi kayak itu. Kalian ada juga suka bola-bola susu, guys? Coba ya, guys. Kalau ada yang suka bola-bola susu, like. Tapi kalau misalnya kalian tadi suka dodol atau yang lain-lain yang aku gak suka tadi, subscribe and like juga. Kita lanjut yang ke-7 terakhir. Itu barang. Barang. Oke. Okay. Guys, tenteren tenel. Ada tas bekal. Tas bekalnya itu aku udah punya, guys. Bentar ya, guys. Aku ambil sebentar. Tunggu. Oke, okay, guys. Ini dia tasnya. Aku pilihnya yang unicorn ungu. Ini, guys, lebar banget muatannya. Tuh kayak gini nanti mentengnya. Ini lebar loh muatannya. Tupperware tinggi. Tingginya mungkin sejengkal segini. Itu muat sini. Jadi kayak besar gitu. Jadi tinggal dibuka nanti bisa gitu, guys. Oke, guys. Mungkin segitu aja video unboxing kita hari ini. Oleh-oleh dari bundaku. Kemarin kan yang bundaku kasih ke aku kan. Dan yang sekarang makanannya. Jadi ya.